Kemenangan bergaya JDT ke atas Terengganu FC sekaligus mengekalkan kejuaraan Piala Sumbangsih. Perlawanan sengit Piala Sumbangsih 2023 di antara pasukan Johor Darul Takzim dan Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. JDT bermula dengan garang apabila meledak gol awal pada minit ke-5 menerusi Juan Muniz yang menerima hantaran lintang oleh Bergson Da Silva berjaya ditanduk masuk oleh Juan Muniz menewaskan Suhaimi Hussein meletakkan JDT 1-0 di hadapan. Bersambung di separuh masa kedua, seperti hilang punca, Terengganu FC sekali lagi dihukum pada minit 57, apabila lari lincah oleh Arif Aiman membuat hantaran lintang menemui Bergson Da Silva yang menolak masuk bola ke gawang Terengganu menjadikan kedudukan 2-0. Penyerang import Terengganu, Ivan Mahmud dan Adisa Kraison dilihat tenggelam dalam perlawanan ini tanpa sebarang percubaan berbahaya ke gawang JDT yang dikawal oleh Shihan Hazmi. Keputusan perlawanan kekal 2-0 memihak kepada JDT hingga whistle penamat. Satu permulaan yang baik buat pasukan JDT yang beraksi di laman sendiri dalam misi mempertahankan Piala Sumbangsih serta 3 mata berharga dalam Liga Super Malaysia musim 2023. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.